situasi malam yang ada di Kemalang makin eksis. Masih bersama Sukamto Astronomy Channel, geliat malam UMKM di wilayah Kemalang dan sekitarnya. Di bulan suci Ramadan, banyak UMKM yang jualan malam hari, dari bakso bakar, kemudian hei dan segala macamnya. Yang pasti, semoga kita di bulan suci Ramadan dalam kebaikan dan keberkahan, terus semangat di dalam berkarya nyata, aksi nyata. Tidak lupa lakukan udhkurullah zikran kathiro, melakukan kegiatan zikir, dan senantiasa mengingat Allah. Apapun karya nyata kita, eksis kita, yang pasti semuanya demi ridhonya Allah. Karena apa? Kehidupan memang harus begitu. Jadi dalam kehidupan itu adalah realita, bukan impian, tetapi fakta. Jadi harus berani menghadapi pertarungan dan dinamika hidup, pertarungan dan dinamika yang berkaitan dengan kehidupan. Kadang nasib di atas, kadang nasib di bawah, tetapi kita harus yakin bahwa segala sesuatu butuh perubahan, butuh proses. Jadi hanya kita perlu satu, ketekunan. Ya, kedua kita butuh istiqomah. Dalam kehidupan ini butuh sesuatu yang dijalankan dengan istiqomah. Kalau tidak istiqomah, maka usaha akan berantakan, kehidupan pun akan berantakan. Ujian pasti hadir di sekitar kita, datang dan pergi, datang dan pergi. Itu pasti terjadi. Tapi percayalah bahwa kehidupan pasti akan berubah. Kata kuncinya satu, janganlah mengeluh di dalam menjalani dinamika dan kesulitan, apalagi dalam usaha. Karena sekali kita mengeluh, maka akan muncul beban berpuluh-puluh ton di pundak kita. Kemudian yang kedua, kata kuncinya adalah syukur kehadirat Allah. Kenapa kita syukur? Jadi begini, ketika syukur justru seakan melepaskan beban yang begitu berat di dalam pundak kita. Karena dengan syukur semuanya bisa dijalani dengan ikhlas. Dan kemudian yang berikutnya, setelah kita bersyukur, maka kita harus punya orientasi, geliat diri, geliat potensi. Nah, dengan geliat diri ini kita akan semakin eksis, semangat berkarya, aksi nyata. Terima kasih, semoga berkah dalam kebaikan di dunia wal akhirah. Jaga aksi, jaga realita, dan jaga kerja. Selamat malam. Assalamualaikum.